Neng Maya? Aa Gilang? Luar biasa. Ajarin gue biar gue nanti bisa kayak lu gitu. Coba layu-layu. Maksudnya dirayu gitu? Iya, gue mau ngerayu Maya susah. Kenapa susah? Ke pasar mulu. Pasar. Ya mau dirayu ke pasar. Pasar. Iya. Oh, gitu. Beli gula terus. Karena yang punya rumah ini pahit ya? Bukan. Goceng enggak tuh? Jadi kadang-kadang goceng tuh. Emang kehidupan gua pahit. Aku sebenarnya ingin merayu kamu, tapi berjuta-juta rayuan pun tidak akan pernah bisa untuk memuji kecantikan dirimu. Wah. Yeah. Lagi dong, lagi. Lagi. Kan dia jagonya. Gak apa-apa, coba dulu sekali ya. Lagi. Ya Allah. Rasain lo. Aku barusan profesional, profesional gitu. Oh, enggak ada di script, enggak ada. Aku denger di belakang. Kamu kok datang katanya enggak datang. Ini aku pecah. Di dunia ini tidak ada wanita secantik kamu. Udah kayak ini saya ini. Ah, lu udah ngerayu tadi si Maya. Ya kan bercanda, kali ini mah beneran. Kali cik lu. Hai kamu. Hai. Wanita Bang yang berbaju Andre. Hitam. Iya. Hitam-hitam melati Alibaba. Putih, maksa banget. Itu mah putih-putih melati Alibaba. Kalau hitam-hitam melati Ali Nurdin. Aduh. Ini mah bukannya dulu pernah ketemu di les dance-nya? Iya, waktu itu aku pernah les dance sama Adisti. Oh pernah? Iya. Kelas apa waktu itu? Aku kan dulu instruktur. Dulu. Instruktur dance. Instruktur dance. Coba kalau instruktur. Udah lupa, bisa, Le. Udah lupa. Nah, pasti bisa. Coba. Coba dong. Nih, kasih tahu di sini. Ayo, dong. Ayo, coba. Kamu yang saya ajarin. Kamu duluan, aku ikut. Benar, tapi ikutan ya. Ikutan, ayo. 6, 7, 8. 2, 3, 4. Oh enggak ada ya? Ada. Berarti pikiran saya aja ke situ ya. Coba. Coba sendiri ya. 5 6 7 8. Kena muka. Kena sono dikit. Gaya gitu. Kena sono kena muka. Oke, okay, coba. Tadi lupa. Gimana? Pasti pemirsa lagi nungguin nih tipsnya kalau lagi liburan di rumah tuh seperti apa? Nah, ini yang paling penting tips untuk orang yang mau liburan di rumah. Ya, yang pertama cek dulu Anda masih hidup atau itu penting. Ya. Nah. Yang kedua cek nafas, apakah sesek atau tidak. Ya. Yang ketiga cek rumahnya. Ada apa enggak? Punya rumah atau enggak? Yang keempat cek halaman Anda. Anda punya halaman atau tidak? Nah. Kalau tidak jangan memaksakan. Nah. Yang keenam adalah penutup. Penutupnya apa? Ya udah, tutup aja udah. Kalian mungkin berpikir begini, tapi liburan itu kan enaknya naik pesawat. Loh, kalian pikir dong. Kan di rumah ada pesawat telepon. Naik gitu aja. Naik. Yang penting atau, namanya sama pesawat. Atau kapal-kapalnya. Itu juga bisa. Nah, kalau itu nggak bisa, karena itu kertas. Ya gitu lah kira-kira ya. Ya kan, intinya liburan adalah tidak perlu mahal. Tuh. Liburan tidak memerlukan biaya besar juga bisa. Yang penting... Nah, kumpul. Intinya daripada kita mengeluarkan uang banyak, ya manfaatkan halaman Anda, manfaatkan rumah Anda, dan manfaatkan di sekeliling Anda. Itu. Nah, nanti kita akan kasih lagi tips-tips selanjutnya setelah yang berikut ini. Kita lihat dulu nih.